lebih daripada kehilangan. Itu yang saya rasain sekarang. Tapi di sisi lain juga ada perasaan lega. Keluarga Seventeen sudah ditemukan semua, alhamdulillah. Bagaimanapun keadaannya, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, itulah yang terbaik dari Allah. Dan kita yang di sini ya cuma bisa mendoakan. Semoga, saya sih punya keyakinan bahwa mereka punya tempat terbaik di sana. Mereka wafat dalam di medan perang. Mereka sedang berperang dan jihad, cari nafkah buat keluarga. Kami mencoba setiap detik demi detik untuk lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat.